JTV KPM. Oh, wow. Eh, apa dia cakap tu? Cikgu? Ya? Yeah. Tadi ada adik comel ni, dia buat bahasa isyarat. Aha. Tapi saya tak faham maksudnya apa. Oh, dia sebut, dia ucap selamat hari raya. Oh, macam mana selamat? Selamat hari raya. Raya? Raya. Ha, oh, okey, faham. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV. Eh, ya, Didik TV KPM. Ya, betul. Pandai. Okey, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan khas iaitu Bahasa Isyarat Komunikasi. Jadi kita bersama dengan adik-adik yang istimewa yang comel dekat dalam talian. Yeah. Bersama dengan cikgu yang comel juga, Azliana daripada Sekolah Pendidikan Khas Jalan Pil KL. Yeah. Baik. Dan jangan lupa yang penting kita menjaga SOP. Okey, jangan lupa pakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Dan kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan menjaga penjarakan sosial dan menjaga penjarakan fizikal. Baik, cikgu. Saya akan sanitasi tangan saya dulu. Okey, mula-mula buka. Okey, lepas tu cikgu akan sanitasi cikgu. Tangan cikgu. Okey. Baiklah. Okey, silakan cikgu. Okey. Aha. Lepas tu cikgu jangan lupa letakkan cikgu punya pelitup muka dalam sarung. Ada dekat bawah tu, cikgu letak je dekat bawah tu, sarung tu. Okey. Letak kat bawah ni sarung. Baik. Okey. Wow, mencabar betul hari ni. Betul. Tapi saya seronok sebab ini macam pengalaman baru. Betul. Untuk terutama dengan adik-adik yang comel yang istimewa hari ini. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kepada penonton dan juga adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Hari ini kita akan belajar bahasa isyarat komunikasi atau panggil di sekolah BIK. Okay. Jadi pelajaran hari ini dia hanya ada di sekolah pendidikan khas. Masalah pendengaran saja. Sekolah-sekolah lain tak ada. Okay. Jadi dia diajar untuk beri kemahiran komunikasi untuk murid-murid yang ada masalah pendengaran lah. Daripada umur berapa? Mula dari umur 4 tahun untuk prasekolah sampai umur 14 tahun. Lepas tu baru masuk sekolah menengah. Wow. Cikgu memang dah lama mengajar subjek ni? Bolehlah agak lama juga. Tapi ada banyak lagi pengalaman mahu belajar. Okey, baik. Dalam kelas berapa orang umur lingkungan umur mereka? Okey, untuk dalam kelas ni biasanya murid yang paling ramai pun ada dalam 7 orang. Okay. Dia tak boleh lebih sebab murid-murid tak dengar kan. Jadi mesti fokus. Jadi murid-murid tapi sekarang dah kurang murid yang masalah pendengaran. Jadi dalam kelas mungkin ada 3-4 orang. Adalah juga yang 7 orang tapi tak banyaklah. Saya memang tak sabar sebenarnya sebab ni macam pengalaman baru. Saya nak belajar bahasa isyarat. Tapi kita rehat dulu. Okey. Okay, kita makan kuih raya dulu. Boleh. Okey. Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Setiap petang saya tinggal di rumah datuk. Saya suka tengok TV. Saya juga membaca buku. Bapa bawa saya bermain bola. Hai. Di sekolah saya belajar macam-macam. Ada
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Saya suka datang sekolah. Saya mahu belajar bersama-sama kawan-kawan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Michayah M. Saya bersekolah di SKPK Jalan Pil. Setiap hari saya bangun pukul 6 pagi. Selepas mandi, saya minum susu. Selepas itu, saya pergi ke sekolah. Saya macam terpegun tengok adik. Siapa nama dia? Akira? Mika. Adik Mika. Sebab comel kan mereka belajar bahasa isyarat tu. Okey, cikgu. Betul. Sementara itu, kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian yang comel ni. Mungkin cikgu boleh kenalkan seorang-seorang. Jadi, saya kenalkanlah seorang-seorang. Okay. Boleh saya berdiri kat sini tak? Boleh cikgu. Okay. Silakan. Dari yang sebelah sana tu nama dia Fiz. Fiz. Dia, kalau murid-murid pendidikan khas pendengaran ni, kita ada isyarat. Nama isyarat. Nama senanglah. Jadi, kita panggil dia Fiz. Macam mana tangan? Huruf F, letak dekat atas. Fiz. Fiz. Fiz, okey. Okey, Fiz. Yang nombor dua ni, ni nama dia Mike. M. Mike. Huruf M, pusingkan sikit. Okey, Mike. Ni Mike. Ada dia? Dia. Okey. Okey, yang ini nama dia Marisa. Nama macam mana Marisa? 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 Marisa kan? Ni cikgu kamera. Marisa. Ni. Marisa. Marisa. M. Marisa. M. Marisa. Betul tak? Betul kan? Marisa. Ini Marisa. Okey. Okay. Lepas tu yang pakai tudung warna kuning tu, nama dia Akifah. Huruf A, huruf K. Akifah. Akifah. Okey. Okey. Lepas tu yang comel pakai tudung pink. Merah jambu ni. Merah jambu ni. Nama dia Fariza. 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 Okey. Ini Fariza. Okay. Nah, akhir sekali ni, yang comel ni, Mariam. Betul, Mariam. Mariam, sorry. Huruf M, naikkan ke atas. Mariam. Itu Mariam. Memang cikgu mereka sendirilah. Tak, mereka yang cari sendirilah. Dia tengok karakter. Okey, okay. Sekarang kakak ni nak panggil apa nama? Ellie. Kak Ellie. Nama dia Kak Ellie. E-L-L-Y. Betul. Nak panggil apa? Kakak Ellie. Diorang rekakan untuk saya? Okey. Kak Ellie. Okey. Nak cipta apa? Apa tu? Itu dia bagi? Itu? Banyak sangat tu. Mana E tu? Macam mana E? E. Okey. Jadi? E. Kak Ellie. Boleh? Boleh? Sini. Macam mana? Kak Ellie boleh? Ini huruf E. Huruf E letak dekat sini. Sini. Dekat bibir ni. Dekat bibir. Sinilah. Macam kucing sikit. Sebab saya suka kucing. Boleh. Sebab kakak suka kucing. Okay. Jadi dia buat macam ni. Ellie. Kak Ellie. Kak macam mana? Huruf K. Kak. K letak dekat sini. Ellie. Dekat pipi. K. Kak Ellie. Okey. Lepas tu pandai macam mana? Pandai. Pandai. Ni huruf tengah. Jari tengah ni. Pandai. Okey. Silakan cikgu. Okey. Pembelajaran kita hari ini. Okey. Jadi setiap hari, tiap-tiap hari pun kita buat benda yang sama, betul tak? Jadi untuk permulaan ni, kita akan ajar murid untuk aktiviti harian. Okey. Apa yang murid-murid buat setiap hari? Okey. Jadi murid-murid semua tengok cikgu ya. Okey, tengok cikgu. Okey, boleh cikgu ambil? Boleh cikgu. Cikgu nak ambil slide. Okey, silakan. Saya pergi ke sini. Okey. Cikgu boleh beri di sana? Okey, kat sini ya. Tengok tau, tengok gambar. Okey. Cuba tengok. Okey, cikgu boleh ke kanan sikit? Rapat sikit ke TV? Sikit. Okey. Gitu. Cikgu boleh pegang ni cikgu. Boleh pegang ya? Cikgu pegang je. Okey. Alright. Okey. Apa? Buat aktiviti di sekolah. Buat apa ni? Perhimpunan. Tiap-tiap hari Isnin pagi buat apa mula-mula?
apa? Perhimpunan pagi. Himpun. Okey, ikut cikgu. Per lemak. Himpun. Susahnya. Nan. Tahu ah. Atas. Semula. Okey. Per himpun nan pagi. Okey. Semula. Per himpun nan pagi. Okey. Masa kita perhimpunan pagi, kita buat apa? Nombor satu. Biasa kita buat apa nombor satu? Mike, buat apa? Buat apa? Akifah, buat apa kita nombor satu pagi-pagi? Kita nyanyi betul? Kita beratur dulu. Lepas tu kita buat apa? Kita nyanyi betul? Nyanyi lagu Negaraku. Lepas tu kita doa. Itu aktiviti tiap-tiap pagi masa di sekolah. Okey. Ellie, ada apa-apa nak tanya? Saya tengah cuba belajar perhimpunan tu. Huruf P. Himpunan. Atas ni, tulang bawah ni per. Ni untuk imbuhan. Dia dekat ni. Imbuhan. Ni. Per. Kak Ellie cuba tengok ni. Tapak tangan ni. Huruf P ni letak dekat depan tapak tangan ni. Okey. Per. Huruf H. Himpunan. An. An. Pandai pun. Pagi. Okey. Bagi tepuk untuk Kak Ellie. Pandai Kak Ellie. Okey. Seterusnya. Menghias kelas. Ni dalam kelas. Dalam kelas buat apa? Cuba tengok gambar. Buat apa? Okey, ini apa? Ikut cikgu. Menghias kelas. Semula. Menghias kelas. Okey. Siapa boleh? Isyarat. Fis. Baca ni, Fis. Semua ikut. Tak apalah. Semua pun boleh. Siapa-siapa boleh? Marisa. Marisa. Okay. Tak dengar pun tak nampak. Marisa. Tu. Siapa tu? Siapa-siapa? Okey, betul. Menghias kelas. Huruf L. Kelas. Huruf L, buat bulatan. Kelas. Cuba, Kak Ellie. Okey, alamak. Okey, macam mana tadi? Okey, huruf M. Menghias. Hias. Kelas. Kelas. Okey. Bagi tepuk. Pandai. Good. Okey. Seterusnya. Belajar di luar kelas. Belajar di mana? Ini buat aktiviti luar kelas. Apa? Sama-sama kita baca. Okey. Apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Okey, Marisa, apa? Rajin. Belajar luar kelas. Okey, bagus. Sana belajar, cikgu. Okey, belajar. Tapak tangan ni sebelah kiri. Macam ni. Okey, tangan kanan. Belajar. Okey, ambil ilmu tu masuk dalam kepala. Belajar. Di kata imbuhan di. Luar huruf L. Luar. Huruf L. Cungkil keluar. Situ. Keluar. Okey. Di luar. Kelas. Kelas. Okey. Bagi tepuk lagi. Bagus Kakak Ellie. Lepas ni Kakak Ellie lagi pandai dari murid-murid. Laju tangan. Okey. Seterusnya.
Ha, ini buat apa? Baca buku. Hmm. Akifah, buat apa? Akifah. Ha, buat apa tu? Membaca buku. Di mana? Dekat mana ni? Ni. Dekat mana? Pondok. Pondok. Huruf P. Pondok. Ni. Nampak tak? Ah, baca. An. Ah, okey. Ah, cuba kita baca sama-sama ya. Mem. Baca. Buku. Di. Pondok. Jalan. Dia sensitif sikit. Ah, dia sensitif. Baca. An. Okey, semula. Ajar Kak Ellie sama-sama. Okey. Kak Ellie tengok adik-adik. Okey. Kak Ellie tengok. Okey. Mem. Baca. Mem. Mem. Huruf M. Turun ke bawah. Mem. Okay. Mem. Baca. Baca. Apa? Buku. Buku. Dan di. Di. Pondok. Pondok. Baca. Baca. An. An. Boleh? Bagus tak? Okey. Ini aktiviti yang ada di sekolah. Okay. Yang kamu buat tiap-tiap hari. Okay. Datang sekolah. Mula-mula mesti apa tadi? Perhimpunan pagi. Lepas tu ada apa tadi? Aktiviti luar kelas. Okay. Lepas tu ada membaca buku. Okey, seterusnya. Okey. Ni aktiviti lain. Tolong guru. Okey. Ni benda-benda yang baik. Mulia kalau kita tolong cikgu, tolong kawan-kawan. Betul tak? Okey. Apa? Cuba Kak Ellie tengok. Okey. Tadi dah ajar kan? Ini apa depan ni? Meng. Pandai. Okey. Meng. M, huruf M. Meng. 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 Kemas. 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 Store, huruf S. S. Okey. Buat macam bilik. Store. Satu. Satu. Dua. Dua. Okey, semula. Satu. Dua. Store. Se. Apa tu? Sekolah. Akifah apa? Sekolah. Sekolah. Situ je. Dia dua kali. Satu, dua. Sebab tu dia orang tepuk macam ni, dia orang tak tepuk macam ni. sebab dia sekolah. tepuk macam ni. Tepuk macam ni. Faham. Okey. Okey. Baca sama-sama. Okey. Apa? Me. 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 Ngemas. Ngemas. Sekolah. Sekolah. Okey. Amboi, Mika minum air Baca, Mik, Mike. Okey. Okey, betul. Apa? Mengemas. Sekolah. Akifah. Akifah. Baca. Akifah. Baca. Nama. Oh, dia minum air. Mas. Store. Sekolah. Okey, siapa lagi yang mahu baca? Angkat tangan. Ada? Okey, Mariam. 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 Okey, Mariam. Okey, baca Mariam. Okey. Pandai. Ada lagi mahu baca? Ada? Tak ada, Okey. Okay, cikgu, sebelum kita ke pembelajaran seterusnya, saya dan cikgu nak minta untuk berehat seketika. Okey, boleh. Untuk bagi adik-adik kita dekat rumah kita ni sekejap. Yang sedang menonton sekarang ni, belajar ingatkan semula macam mana gerak tangan untuk bahasa isyarat yang kita belajar tadi. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, kita nak sambung kita punya pembelajaran sekarang ini dengan adik-adik juga dalam talian. So sekarang kita nak belajar apa pula? Okey, sebelum kita sambung pembelajaran ni, nak tanya semula lah apa yang kita dah belajar tadi. Okey, jadi murid-murid semua seorang-seorang sebut apa yang cikgu dah ajar tadi. Nombor satu, mula dari fish. Okey? Boleh? Fish mana fish? Fish angkat tangan fish. Angkat tangan fish. Jom. Mana fish? Mana fish? Angkat tangan fish. Dia tak faham. Okey. Fish malu. Okey. Tadi apa perkataan yang dah belajar tadi? Nombor satu tadi. Okey, cikgu tolong. Apa? Per apa? Per. Fish. Per. Per. Himpun. Nan. Pagi. Okey. Fish tangan atas sikit. Cikgu tak nampak isyarat. Duduk belakang sikit. Duduk belakang sikit. Tak nampak tangan. Okey. Seterusnya nombor dua. Mike. Apa yang dah belajar tadi? Apa yang dah belajar tadi? Dia tak nampak ke? Nombor satu tadi perhimpunan pagi. Nombor dua? Sudah. Pagi sudah. Pagi sudah. Nombor dua apa? Dia tak ingat kot. Lupa ke? Kita mula semula eh. Belajar tu. Belajar di luar. Apa? Apa? Belajar di luar kelas ke? Tengok, dia buat. Belajar. Ya. Di? Apa? Luar zona tadi. Luar. Kelas. Okey. Lepas ni Marisa pula. Okey, Marisa, nombor tiga apa? Membaca di pondok, baca buku di pondok, bacaan. Okey, seterusnya Nida. Okey, yang ini cuba tengok gambar. Okey, Akifah, cuba cerita apa yang kamu tengok. Nampak apa? Akifah, nampak apa? Gambar. Apa tu? Apa? Apa tu? Bukan makanan. Bukan. Apa? Marisa, apa? Apa tu? Diorang boleh membaca, cikgu. Diorang boleh membaca. Okey. Apa? Ni benda-benda ni apa ni? Itu yang warna-warna cantik tu, yang ada bintang, ada bulat. Apa tu? Ni. Siapa tahu? Tak nampak. Okeylah, cikgu bagi tahulah. Penanda buku. Kalau kita baca apa? Kalau kita baca buku kan? Kita masuk dalam tu. Penanda buku. Semula. Penanda roti buku. Okey. Boleh? Penanda buku. Ni murid-murid dekat sekolah ada hari jualan. Jual macam-macam barang. Jadi kawan ni contoh siapa? Contoh Akifah lah dengan Mariam. Akifah ada. Lagi siapa? Ada Mariam pun ada. Jual penanda buku di sekolah. Okey.
Jadi, kita baca sama-sama. Aktiviti. Aktiviti. Ikut. Aktiviti. Jualan. Di sekolah. Sekolah. Eh, dah tahu. Okey, dah tahu. Pandai. Kakak ini sudah pandai. Okey, semula. Okey. Okey. Aktiviti. Aktiviti. Jualan. Jual. Jualan. Di sekolah. Okey. Kak Ellie sudah boleh ajar di sekolah kita. Okey, seterusnya. Okey. Ini waktu petang. Petang sini. Petang. Oh, kalau petang. Macam ni pagi. Tengah hari. Tengah hari. Petang. Petang. Oh, malam. Malam. Perasan tak dia macam matahari, matahari terbit. Ya, pandai. Okey, ini aktiviti petang. Biasa kita dekat rumah buat apa? Fiz, petang-petang buat apa? Tudung kuning tu siapa je? Tudung kuning tu nama dia Akifah. Akifah. Okey. Akifah buat apa petang-petang? Buat apa? Main basikal. Mariam? Mariam, Cik Yam buat apa Cik Yam? Buat apa petang-petang? Tidur. Mariam cuma. Main basikal juga. Okey. Fariza? Fariza buat apa kalau petang? Fariza. Fariza. Fariza yang mana? Yang duduk ping tu, yang tengah-tengah tu. Dia dengar. Buat apa? Petang-petang. Dia baca buku. Bagus. Nanti masuk sekolah cikgu tanya Habis. Habislah. Okey. Terus cikgu. Okey. Ini aktiviti. Aktiviti. Latihan. 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 Sukan. Sukan. Huruf S. S. Sukan. Sukan. Okey, buat sama-sama. Murid-murid semua dengan Kak Eli. Aktiviti. Huruf A. Aktiviti. Latih. Latihan. Sukan. Okey. Mungkin ada yang main apa? Main basikal. Ada yang baca buku. Ada yang tidur. Ada tak yang tidur petang-petang? Siapa-siapa? Tak ada. Tipu. Main bola. Siapa? Ini main bola. Siapa cikgu? Ini main bola. Main bola? Ada. Siapa main bola? Yang pakai tudung tu main bola? Yang pakai tudung purple tu? Marisa main bola? Main bola. Main bola ke? Tipu je dia tipu. Tipu je dia cikgu. Tipu eh. Tipu eh. Okey. Okey. Seterusnya. Dah habis dah. Okey. Okey. Sekejap. Okey, baiklah cikgu, seterusnya kita nak bersambung ke aktiviti petang. Kita sambung dengan aktiviti, yes. Baik, okey, silakan cikgu. Okey. Cikgu letak kat sini pinjam sekejap Boleh. Cikgu nak pegang pun, nak saya pegang pun boleh? Boleh tak tolong pegang? Boleh. Cikgu tak rasa saya ambilkan. Okey. Terima kasih. Alright. Okey. Sekejap, kita mula daripada tolong petang. Kita mula daripada 7 pagi dulu. 7 pagi ni. Okey. Susah. 6 pagi. Okey, kita mula dari 6 pagi. Okey, ini jadual aktiviti setiap hari. Okey. Pukul 6 pagi. Buat apa? Tengok gambar yang Kak Eli pegang tu. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Kena zoom sikit. Apa lagi? Okey. Nampak? Buat apa? Apa? Ya, mandi. Okey, mandi pagi. Ni apa? Bersih
bersihkan diri. Ha, semula. Pukul 6 pagi, bersihkan diri. Betul? Okey, saya nak cuba. Okey, cuba, cuba. Tetap boleh. Okey. Okay. Macam mana? Bersih. B. Bersih, huruf B. Bersih. 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 Kan. Kan. Diri. Diri. Okey. Semula. Bersih. Kan. Kan. Diri. Diri. Okey. Okey. Murid-murid boleh? Siapa boleh buat? Ikut. Ikut cikgu. Bersih. Kan. Diri. Okey. Siapa? Siapa mau? Angkat tangan. Mau cuba? Siapa mau cuba? Baca. Baca ni. Ha ni. Cikgu tak sini kat tengah. Ha ha. Okey. Okey, murid sini. Alright. Nampak tak? Bersih. Okey. Diri. Bersih. Bersih. Kan. Diri. Diri. Okey, cuba. Akifah, cuba Akifah. Mic. Mic cuba mic. Cuba macam ni, cikgu? Cuba. 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 Ya, mic. Cuba. Mandi bukan. Baca ni. Baca. Enam. Bersih. Enam. 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 Enam pagi. Ya. Yeah. Bersihkan diri. Okey. Seterusnya. Lepas pukul enam, buat apa? Murid-murid buat apa? Pagi. Buat apa? Okey. Nampak tak? Nampak, nampak. Nanti... Okey. Buat apa? Makan. Sarapan pagi. Diorang tak nampak. Okey. Tujuh macam ni, cikgu? Okey, tujuh. Oh, tengah ni? Ni nombor enam. Enam. Ni tujuh. Tujuh. Tujuh pagi. Buat apa? Makan pagi ataupun sarapan. Selalu sarapan apa? Pagi? Pagi-pagi selalu makan apa? Makan apa? Ya, roti. Lagi? Roti. Semua orang makan roti saja. Nasi lemak. Ada? Tujuh pagi. Nasi lemak. Lagi? Mi. Betul-betul. Lagi? Minum apa? Minum air apa pagi-pagi? Makan mi, betul. Sudah. Minum air susu. Milo. Oh, Milo. Lagi? Ada yang minum? Susu. Oh, susu macam ni? Ni susu. Sebab perah? Perah. Teh. Macam-macam. Boleh. Pagi-pagi, ya? Okey, seterusnya. Yang ini sudah. Pukul 8 pagi. Okey. Saya pegang dulu. 8 pagi. Tadi 6 kita mandi. Lepas tu pukul 7 kita makan sarapan pagi. Pukul 8 kita buat apa? Bersenam. Bersenam. Senam. Bersenam. Senam. 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 Huruf S. Senam. Naik ke atas. Okey. Siapa buat pagi-pagi? Tiap-tiap pagi. Ada? Ada tak? Ada. Ya. Betul. Ikut mak atau buat sendiri? Buat sendiri. Okey. Bagus. Okay. Terusnya, cikgu. Okey. Seterusnya. Kita nak ke commercial break selepas ni. Okey. Baik. Okey. Last sekali. Terakhir. Ini pukul 5 petang. Biasa kita buat apa? Buat apa? Pukul 5 petang? Main. Tadi ada yang main basikal, bola. Betul? Okey. Lagi? Ada aktiviti lain? Main guli. Betul. Ada ya main guli? Okay. Apa tu? S. O. O. R. O. Soro.
sorok-sorok. Okey. Oh, sorok-sorok. Okey, main sorok-sorok. Okey. Okay. Jangan sampai tak jumpa sudah. Ya, hilang je. Ah, nanti hilang pula. Okey. Okay. Itu adalah aktiviti dia. Okey, untuk aktiviti petang kita kejap lagi tak sambung. Aha. Kita nak rehat seketika. Rehat macam mana, cikgu? Rehat. Kita nak rehat seketika? Sekejap. Kita rehat sekejap, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama Akak Elian, Akak Eli Arifin. Okey, kita masih lagi dalam subjek pendidikan khas untuk belajar apa bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat komunikasi. Baik, Cikgu Azliana, silakan Cikgu. Okey, kita sambung pembelajaran tadi. Tadi kita dah tengok aktiviti kita buat tiap-tiap hari di sekolah dan di rumah. Okey, jadi lepas ini kita mahu sambung dengan membaca ayat cerita. Okey. Ni gambar aktiviti hari jualan di sekolah. Tiap-tiap tahun ada aktiviti jualan di sekolah. Kita boleh jual apa-apa saja. Tapi kawan-kawan kita ni dia mahu jual penanda buku. Okey? Okey, ikut cikgu baca ya. Sofia. Ikut semua? Sedia tak semua? Okey. Okey. Sofia. Sofia suka membuat penanda buku. Okey, ikut cikgu. Sofia membuat penanda buku bersama-sama dengan Wei Ling dan Rinai. Okey. Boleh? Sama-sama baca. Okey, sedia. Sofia suka membuat penanda buku. Sofia membuat penanda buku bersama-sama dengan Wei Ling dan Rinai. Okey. Seorang cuba angkat tangan. Okey. Mariam. Okey, baca. Ya. Suka membuat penanda buku. Sofia membuat penanda buku bersama-sama dengan
Weli dan Rinai. Okey, bagus Maria. Okey, seterusnya ya. Kak Eli nak cuba? Boleh? Okey, cuba. Oh, takutnya. Saya cuba yang mana? Yang bawah? Tak kisahlah, yang mana-mana pun boleh. Okey, cuba. Sofia membuat penanda buku bersama-sama dengan Wen, Ling dan Rinai. Dan Rinai. Okey. Pandailah kakak cepat belajar. Cikgu. Ya. Yeah. Kita nak kesuntukan masa cikgu. Okay, okay, jadi kita nak apa. Teruskan kerumusan cikgu. Boleh. Boleh. Okey, teruskan. Okey. Jadi tiap-tiap petang, tiap-tiap hari murid-murid mesti ada aktiviti sendiri. Jangan buang masa saja. Jangan asyik makan dan tidur saja. Mesti buat aktiviti yang berfaedah. Okey. Itu saja. Terima kasih pada cikgu. Cikgu sini. Cikgu Azliana. Oh, kerana sudi mengajar kita hari ini untuk subjek pendidikan khas bahasa isyarat komunikasi dengan adik-adik yang comel daripada Sekolah Pendidikan Khas Jalan Pil. Jalan Pil Kuala Lumpur. Jaga kesihatan, jaga hati-hati, jaga keselamatan dan menjaga SOP sentiasa. Sehingga kita jumpa lagi.